Gol paling absurd dan aneh part 2. 2. Peter Enkelman saat melawan Birmingham 2002. Kiper Aston Villa, Enkelman berhasil mencetak gol ke gawang sendiri usai melakukan blunder saat menerima lemparan ke dalam dari rekan sendiri yang sebenarnya ditujukan ke Enkelman. Tetapi bola malah masuk ke gawang. Gol pun disahkan karena bola sedikit menyentuh sepatu Enkelman. 1. Darren Bent saat melawan Liverpool 2009-2010. Pemain dari Sunderland, Darren Bent memberi serangan yang sebenarnya masih diantisipasi oleh kiper Liverpool, Pepe Reina. Tetapi saat Reina hendak melakukan penyelamatan, bola justru membelok ke gawang akibat balon yang tiba-tiba hadir di lapangan. Gol pun disahkan.